Alhamdulillah, kambing tu dah makan. Jadi dekat sini ada lagi seekor, cikgu nak bagi dia makan dulu. Nampak tak dia datang dekat dengan kita. Jadi cikgu bagi dia makan. Wah, seronok dia pergi situ. Ada anak. Comel. Jadi cikgu akan bagi dia makan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu yang berada di rumah. Cikgu harap awak semua kekal jaga diri masing-masing dan ingat hashtag kita jaga kita kerana kita masih belum menang lagi. Jadi hari ini cikgu akan bawakan satu lagi tajuk pelajaran yang perlu kamu pelajari berdasarkan buku teks Bahasa Melayu Tahun 5 halaman 132 yang bertajuk Teknologi di Hujung Jari. Jadi kalau anak murid cikgu yang di luar sana sudah bersedia dengan buku, teks, buku catatan dan alat tulis, apa kata kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Jadi sebenarnya Cikgu Zura Zahrin ni nak bawakan apa untuk awak semua pada hari ini? Ya, untuk hari ini cikgu akan bawakan kepada anda semua cabaran Minecraft. Ya, kita akan bermain sambil belajar. Jadi, kalau kamu semua sudah bersedia dan mungkin kamu boleh bantu cikgu sebab cikgu bukanlah begitu mahir dalam permainan ini. Jadi, kita teruskan pelajaran kita. Oh, nampaknya kita berada di hadapan bangunan sekolah. Dekat sini agaknya siapa tu agaknya ya? Mungkin guru besar kot. Dah lama kamu semua tak pergi sekolah, betul tak? Cikgu pun dah lama tak pergi sekolah. Jadi untuk kita meneruskan pelajaran pada hari ini, mari kita lihat apa yang tertera di papan ini. Sebelum tu cikgu nak tukar buku lah. Sebab kita nak belajar kan? Okay, baiklah, seperti yang cikgu beritahu, tajuk pelajaran kita pada hari ini Teknologi di Hujung Jari. Okay, pelajaran hari ini berdasarkan standard pembelajaran 5.3.1 iaitu memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Konteks untuk hari ini berdasarkan petikan muka surat 132. Objektif pelajaran pada hari ini, di akhir pelajaran diharapkan murid dapat menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Yang kedua, membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan kita punya cabaran Minecraft ini, apa kata kita lihat pula kriteria kejayaan yang perlu murid kuasai. Yang pertama, murid perlu dapat mengenal pasti 2 daripada 3 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Yang kedua, membina 2 daripada 3 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Baiklah murid-murid, jika kita dah bersedia, mari kita meneruskan cabaran kita. Nampaknya dekat sini ada, ada kuda. Hai kuda. Okey, cikgu rasa cikgu nak bagi, cikgu tak tahu kuda makan apa. Mungkin dia makan carrot kot. Kuda makan carrot tak? Mari kita cuba bagi kuda makan. Kuda makan carrot. Oh, dia tak nak lah. Cikgu dah naik atas kuda dah. Okey, tak apa. Cikgu tak nak naik atas awak. Saya nak bagi awak makan. Cikgu ada nampak kambing dan lembu. Cikgu nak bagi kambing dan lembu makan. Baiklah, cikgu bagi lembu makan dulu. Yeay, nampak ni comel kan lembu ni. Cikgu bagi dia makan. Yeay, terima kasih. Sama-sama. Okey, ni ada kambing. Hai kambing. Oh, lembu tadi datang untuk makan lagi. Hai. Okey, cikgu nak naik kuda. Oh, bunyi kuda. Tak apa kuda, saya boleh jalan sendiri. Terima kasih.
Baiklah, adalah ada seekor lembu ni. Kita nak bagi mereka lembu ni makan dulu. Ya, makan comel awak ni. Banyak binatang dekat cikgu ke sebelum sebelum makanan habis. Baik, cikgu lari dulu. Cikgu nak bagi lembu ni makan. Cikgu nak bagi dia makan. Hai lembu, makanlah. Okey, nanti kita akan bagi lagi binatang-binatang tu makan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam sekolah. Kita akan tengok apa cabaran kita hari ni. Zam-zam ala kezam. Baiklah, cikgu akan masuk kelas cikgu. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Mana murid-murid cikgu? Tak ada pun. Iyalah, murid-murid cikgu berada di rumah kan. Sebab sekarang kan PKP. Lupa pula cikgu. Okay, tak apa. Mari kita lihat apa yang ada di dinding kelas. Nampaknya kita ada tugasan. Tugasan kita yang pertama, apa agaknya? Kita dikendaki untuk membaca petikan situasi 1 dalam buku teks muka surat 132 dan senaraikan ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Wow, nampaknya kita akan teruskan aktiviti kita. Jadi cikgu akan tunjukkan slide. Nampaknya kita akan pergi ke perenggan situasi 1. Murid-murid dikendaki untuk mendengar bacaan cikgu dengan teliti. Encik Karim menggalakkan Azim dan Amira menggunakan kemudahan teknologi dalam perkhidmatan. Situasi 1. Hari ini, ayah akan memperkenalkan teknologi belian pantas dan cekap dengan menggunakan kios layar diri di restoran makanan ini. Amira bertanya, apakah keistimewaan kios layan diri ini kepada pelanggan, ayah? Jadi di sini ayah dia pun berkata, kios canggih ini menggunakan kemudahan sistem pesanan elektronik. Pekerja memberitahu ayah bahawa mesin ini menggunakan teknologi telekomunikasi dan internet. Apakah yang akan ayah lakukan dengan kios layan diri itu? Ayah akan memesan makanan yang kita mahu dengan hanya menyentuh paparan skrin pada kios ini. Kemudian, kita perlu memasukkan nombor meja untuk penghantaran oleh pekerja. Seterusnya, kita boleh membayarnya secara kad kredit, kad debit atau e-dompet. Pembayaran tanpa tunai ini menjadikan perkhidmatan ini lebih pantas dan selamat. Wah, kemudahan ini sangat bagus kerana kita tidak perlu beratur panjang lagi. Jadi ini adalah petikan situasi 1. Petikan dialog antara Amira dan ayahnya Encik Karim. Baiklah, tadi kita lihat tugasan yang pertama, kita perlu menyenaraikan. Kita dikendaki untuk menyenaraikannya. Kita punya ayat tunggal. Jadi kita akan senaraikan ayat tunggal dalam petikan ini. Dengan perluasan subjek dan predikat. Agak-agak murid cikgu, yang mana satukah ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat? Jadi di sini kita boleh lihat. Kita boleh lihat di sini. Ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat ialah. Jadi di sini. Ini dia. Yang tertera di skrin. Tulisan yang berwarna hijau itu merupakan ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Jadi murid-murid, kena ingat
apa itu konsep ayat tunggal. Ha, mari kita lihat apa konsep ayat tunggal. Jom kita cari maklumat. Mungkin ada maklumat yang terdapat di sini. Ha, jadi cikgu cuba bergerak ya. Apakah itu ayat tunggal? Ha, kalau murid dapat lihat. Ha, di sini. Apakah itu ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Contohnya, makcik memasak bubur. Ha, subjek dalam ayat ini ialah makcik. Predikatnya pula memasak bubur. Jadi ayat ini dipanggil ayat tunggal kerana mempunyai satu subjek dan satu predikat sahaja. Jadi murid-murid, kita dah senaraikan ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat berdasarkan situasi satu. Sekarang mari kita lihat apa pula tugasan kita yang seterusnya. Mari kita lihat. Okay, tugasan satu telah selesai. Okay, mari kita lihat. Baiklah, tugasan kedua kita pula. Senaraikan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Di sini kita dikendaki untuk menyenaraikan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Baiklah, kita akan cuba lihat ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Ini aktiviti kita yang kedua. Mari kita lihat ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat yang pertama. Jadi yang di dalam kotak merah ini ialah ayat subjek dengan perluasan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Okay, baiklah, kita dapat lihat hari ini ayat akan memperkenalkan teknologi belian pantas dan cekap dengan menggunakan kios layan diri di restoran makanan ini. Yang kedua, pekerja membantu ayah bahawa mesin ini menggunakan teknologi telekomunikasi dan internet. Jadi kedua ayat ini ialah ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Nampaknya kita dah berjaya mencari ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Apa kata kita teruskan dengan cabaran kita, ataupun mungkin kita boleh mencari apa yang dimaksudkan dengan ayat majmuk. Kalau tadi kita dah tahu dah apa tu ayat tunggal, sekarang masa kita cuba cari maklumat yang terdapat dalam kelas ini berkaitan dengan ayat majmuk. Ini apa? Oh, ini ayat tunggal tadi. Kita teruskan lagi. Ada meja kursi yang panjat meja kursi. Ini dia maklumatnya. Kita cuba pergi dekat sikit. Apakah itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan menggunakan atau mencantumkan dua atau lebih ayat tunggal menggunakan kata hubung. Contoh yang cikgu beri di sini, ayat tunggal yang pertama, Razak mengambil sebuah buku cerita. Ayat tunggal yang kedua, Razak membaca buku itu. Subjeknya sama tetapi bahagian predikatnya berbeza. Jadi kita cantumkan kedua-dua ayat tunggal ini menjadi ayat majmuk seperti ini. Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. Jadi ayat ini ialah ayat majmuk gabungan. Okay, baiklah murid-murid. Nampaknya kita telah selesai tugasan yang kedua. Apa kata kita teruskan pelajaran hari ini dengan melihat tugasan yang seterusnya. Cikgu rasa ada lagi tugasan. Okay, tugasan kedua selesai. Tugasan satu selesai. Mari kita lihat pula tugasan yang ketiga. Tugasan yang ketiga. Baca petikan situasi dua. Kenal pasti ayat tunggal dalam petikan. Kemudian, bina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Maksudnya salah satulah. Sama ada awak perluaskan subjek ataupun awak luaskan bahagian predikat. Baiklah, untuk itu, mari kita lihat petikan situasi 2. Jadi, di sini cikgu tunjukkan petikan situasi 2 dengan bacaan cikgu dengan teliti.
Seterusnya, mereka ke Melaka Central. Melaka Central menyediakan kemudahan jualan tiket pengangkutan awam. Melaka Central ialah terminal bersepadu. Encik Karim menjelaskan sesuatu. Beliau akan membeli tiket bas di kios layan diri. Teknologi ini pantas dan cekap. Kios pintar ini menggunakan kemudahan sistem belian secara elektronik. Encik Karim ingin menempah tiket. Beliau menyentuh paparan skrin pada kios. Kemudian, Encik Karim perlu memilih destinasi, tarikh dan masa. Encik Karim juga memilih jenama syarikat pengangkutan bas. Bayaran secara tunai boleh digunakan. Bayaran secara e-dompet juga boleh digunakan. Teknologi ini sangat sistematik. Pengguna dapat mengakses tiket dengan pantasnya. Jadi, petikan ini menceritakan tentang kios layan diri yang terdapat di Melaka Central. Baiklah, murid-murid. Mari kita lihat apa yang perlu kita buat tadi. Kenal pasti ayat tunggal yang terdapat dalam situasi dua. Kemudian, kita perlu membina ayat tunggal dengan perluasan subjek atau perluasan predikat. Mari kita teruskan. Ini tugasannya. Mari kita lihat ayat tunggal yang pertama. Di sini seterusnya mereka ke Melaka Central. Ayat tunggalnya mereka ke Melaka Central. Seterusnya ialah penanda wacana yang digunakan untuk menghubungkan perenggan dengan perenggan yang berikutnya. Okay, baiklah, ini adalah ayat tunggal. Subjeknya mereka ke Melaka Central ialah bahagian predikat ayat. Mari kita lihat apa yang akan jadi jika ayat tunggal ini ditambah dengan perluasan ibu kota Melaka. Jadi, ayat tunggal dengan perluasan predikat. Di sini cikgu meluaskan bahagian predikat akan jadi seperti ini. Seterusnya, mereka ke Melaka Central di ibu kota. Jadi, murid kena ingat, bila awak semua membina ayat tunggal dengan perluasan subjek atau predikat, jangan masukkan kata hubung. Kerana, apabila awak semua menggunakan kata hubung, ayat tersebut bertukar menjadi ayat majmuk. Jadi, jangan gunakan kata hubung untuk perluasan subjek dan predikat bagi ayat tunggal. Okay, baiklah, kita tengok pula contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua cikgu ambil ayat tunggalnya. Melaka Central menyediakan kemudahan jualan tiket pengangkutan awam. Okay, daripada ayat ini, subjeknya ialah Melaka Central. Bahagian predikatnya ialah menyediakan kemudahan jualan tiket pengangkutan awam. Apa akan jadi jika cikgu luaskan dengan menambah frasa kios layan diri? Jadi, ayat tunggal dengan perluasan menjadi seperti ini. Melaka Central menyediakan kemudahan jualan tiket pengangkutan awam di kios layan diri. Jadi ini ialah contoh ayat tunggal dengan perluasan predikat juga. Jadi murid-murid, cikgu ingatkan sekali lagi, jangan masukkan kata hubung untuk meluaskan ayat tunggal kerana akan mengubah fungsi ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Kalau anak-anak murid semua sudah memahami bagaimana untuk meluaskan ayat tunggal dengan perluasan subjek atau predikat, apa kata kamu cuba soalan yang cikgu sediakan di bahagian description. Baiklah murid-murid, nampaknya kita telah selesai tugasan yang ketiga. Apa kata kita meneruskan cabaran Minecraft kita ini untuk melihat tugasan yang seterusnya. Cikgu akan terus sambung. Okay, nampaknya tugasan tiga kita pun dah selesai. Jadi kita akan meneruskan perjalanan kita. Okay, nampaknya ini adalah tugasan kita yang keempat. Okay, tugasan kita yang keempat berbunyi, bina ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat berdasarkan petikan situasi dua. Kamu dah dengar cikgu baca petikan situasi dua tadi.
kita dah cari ayat tunggal dan bina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat tadi. Sekarang kita kena bina ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat pula. Wah, bagaimana caranya? Cikgu akan tunjukkan. Jadi kamu kena lihat betul-betul apa yang berada di skrin kamu. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan melihat tugasan yang berikutnya. Bina ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Mari kita lihat contoh yang pertama. Okay, di sini cikgu keluarkan dari perenggan kedua. Encik Karim ingin menempah tiket. Ini ialah ayat tunggal yang pertama. Dan cikgu keluarkan juga beliau menyentuh paparan skrin pada kios. Itu ialah ayat tunggal yang kedua. Apa yang akan jadi jika kita gabungkan kedua-dua ayat tunggal ini menggunakan kata hubung lalu? Okay, jadi dia akan menjadi ayat Encik Karim ingin menempah tiket lalu beliau menyentuh paparan skrin pada kios. Dua ayat tunggal tadi telah digabungkan dengan menggunakan kata hubung lalu. Jadi ini ialah ayat majmuk. Sekarang belum lagi selesai tugasan kita. Kita kena luaskan bahagian subjek ataupun predikat ayat majmuk ini. Sekarang ni apa yang boleh kita buat untuk meluaskan bahagian subjek dan predikat? Di sini cikgu menggunakan frasa layan diri. Okay, jadi ayat cikgu akan jadi seperti ini. Encik Karim ingin menempah tiket lalu menyentuh paparan skrin layan diri pada kios. Jadi ayat ini merupakan ayat majmuk dengan perluasan predikat. Baiklah, kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua, cikgu keluarkan ayat tunggal yang pertama. Bayaran secara tunai boleh digunakan. Itu ialah ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, bayaran secara e-dompet juga boleh digunakan. Jadi apabila cikgu gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan kata hubung atau, akan menjadi bayaran secara tunai atau e-dompet boleh digunakan. Ini ialah ayat majmuk. Adakah ayat majmuk ini telah mengalami perluasan subjek dan predikat? Ya, belum lagi. Kita baru membina ayat majmuk. Sekarang ni kita tambahkan kios layan diri. Jadi, ayat majmuk dengan perluasan menjadi bayaran secara tunai atau e-dompet boleh digunakan di kios layan diri. Jadi ini ialah ayat majmuk dengan perluasan predikat. Baiklah murid-murid, kalau murid-murid dah faham penerangan cikgu, apa kata kamu cuba menjawab tugasan yang cikgu sertakan di bahagian description. Okay, baiklah. Nampaknya tugasan yang keempat kita juga telah selesai. Jadi nampaknya pelajaran kita pada hari ini juga telah pun selesai. Jadi cikgu harap cikgu nak keluar balik. Cikgu tak boleh keluar, belum. Okey. Nampaknya kelas kita pun dah tamat. Cikgu pun nak pulang ke rumah. Jadi anak-anak murid cikgu, jangan lupa untuk menyiapkan tugasan yang cikgu berikan dan hantar tugasan kamu kepada guru bahasa Melayu kamu. Jadi semoga kita berjumpa di pelajaran yang akan datang. Sebelum itu, kalau awak semua belum tekan tombol subscribe, sila tekan tombol subscribe. Pastikan butang subscribe cikgu daripada merah menjadi warna kelabu sebagai tanda sokongan untuk cikgu terus menghasilkan video untuk kamu belajar. Baiklah, sekian daripada cikgu, Cikgu Zura Zahrin. Bye, assalamualaikum. Cikgu nak sambung main lah Minecraft. Cikgu nak bagi kuda makan. Cikgu nak bagi kuda makan. Cikgu tak tahu kuda makan apa. Oh, alamak. Dekat ni awak. Janganlah dekat. Cikgu.
ke dan naik kuda. Yeay. Bye semua. Kita jumpa lagi.